Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel RCP Channel. Channelnya Toko Plastik Pasar Maja, Majasari, Pandeglang, Banten. Kita ketemu lagi dengan saya Ahmad Zulkarnain. Saya mau membahas pertanyaan salah satu subscriber saya, tanya, Bang, bisa enggak modal 3 juta buka toko plastik? Atau sangat bisa. Karena dulu awal saya buka itu tanpa modal sama sekali. Udah saya bahas di video-video yang dulu-dulu yang kemarin, usaha tanpa modal buka toko plastik tanpa modal itu 3 juta sangat cukup. Tapi jangan, kalau buka toko langsung buka toko, sewanya aja berapa. Saran saya, jangan dulu buka toko kalau modal segitu. Jualan keliling aja dulu, jualan keliling, ecer-eceran ke pemakai-pemakai seperti kayak pecel ayam, ke rumah-rumah makan, kita tawar-tawarin dulu sedikit-sedikit. Duit yang 3 juta itu kita belanjakan separuh barang ya, apa kebutuhan, misalnya kebutuhan pecel ayam yang di sore hari bukannya sampai malam, rumah-rumah makan kayak gitu, kertas nasi itu kita sediain, tisu-tisu plastik-plastik kantong kan pakai dia, kita sediain, kita beliin separohnya itu, misalnya 1 juta kita belanjain plastik yang buat itu, kita jual dulu, jual keliling dulu, kita tawar-tawarin ke tukang-tukang pecel ayam yang ngambilnya seikat, 2 ikat plastik. Lama kelamaan kan terus-terus nyari, 1 juta itu misalnya 1 juta itu habis, terus nambah lagi berarti 2 juta, udah gitu nambah lagi 3 juta. Kalau udah ketahuan puterannya, lama-lama kan terus aja gitu, kita puter lagi duitnya itu, kita puter-puter terus sampai ada untungnya kita tambahin lagi buat modal lagi, kan bertambah otomatis berjalannya, setiap hari bertambah modal sedikit demi sedikit, kita tambahin lagi ke modalnya terus, dan dari 3 juta insya Allah lah, kalau jualannya kita ambil untung, jangan besar-besar, yang penting mayang. Intinya gini, kalau jualan itu jangan ngambil untung yang besar, yang penting banyakin penjualan. Misalnya gini, kita punya langganan pecel ayam. Pecel ayam kan butuh kayak plastik buat kantongnya, buat kantong airnya, karetnya, kertas nasinya, tisunya, gelasnya kan pakai. Kita ngambil untung misalnya 10% aja. Dia ngambil 100.000 atau 200.000 udah sehari misalnya, mulai dari kertasnya kita ngambil 10%, berarti kalau 100.000 berarti 10.000 kita banyakin langganannya sehari, kita misalnya 50 atau 20, udah ketahuan kita bisa nyimpen berapa, jangka sebulan aja insya Allah lah itu akan bertambah modal kita. Misalnya 50, 10 kali 50 udah berapa untungnya, gitu aja. Sehari jangan banyak-banyak lah, kalau 50 kayaknya terlalu ngoyo. Misalnya sehari 20 aja, sehari 20 kita kan ngambil 100, ngambil 10% berarti 10.000, 10.000 kali 2, 20 udah 200.000. Transportasi apalah segala kita total, pokoknya harus diminimalisir pengeluaran itu.
kalau buat awal-awal. Taruhlah kita misalnya 100.000 kita buat di bensin buat kebutuhan keluarga, terus 100.000 kita naruh buat nambah modal. Buat nambah modal. Terus 100.000 kali satu bulan udah 3 juta. Itu bersih, berarti nambah kan. Jadi 6 juta. Kalau 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan pasti bisa buka toko. Yang lumayan lah. Buka toko kan, kita buka toko belum tentu kan langsung ada pelanggan banyak. Kita udah punya langganan, langganan langsung pemakai pecel ayam, misalnya kayak pecel ayam kayak rumah makan. Kita sambil ngirim, itu kirim barang terus di toko kita stay. Insya Allah lah, omset itu akan stabil dan akan cepat dikenal toko kita. Sambil kita promosi ke warung-warung itu, kalau mau belanja ke warung ini, ke warung saya aja datang. Takut saya nggak keburu apa kan, kita bisa sambil promosi. 3 juta kata saya sangat-sangat cukup kalau bisa kita mengelola dan penjualannya. Itu aja sih singkatnya ya. Dulu saya nggak pakai modal sama sekali. Kalau ada modal 3 juta itu sangat-sangat enak menurut saya. Coba aja dulu dipraktekin, terus sambil berjalan sambil berusaha. Jangan, kalau mau usaha itu banyak, jangan kebanyakan mikir. Mikirnya itu sambil berjalan. Kalau terlalu banyak mikir kapan jalannya, yang penting yakin aja, yakin pasti bisa, pasti bisa gitu. Oke guys ya, itu saran saya, kurang lebihnya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.